mengejutkan. Satu kata inilah yang sepertinya pas untuk menggambarkan penampilan Ayu Azhari di pentas teater berjudul Suluk Hijau Kamis kemarin. Istri Mike Tramp ini sengaja membalut tubuhnya dengan busana sangat seksi dan bahkan bisa dibilang vulgar. Padahal penampilan Ayu dalam rangka memperingati seperempat abad Departemen Kehutanan. Dan para tamu undangan di deretan depan pun berisi sejumlah pejabat di negeri ini, termasuk yang punya hajat, yakni Menteri Kehutanan M.S. Kaban. Ayu pun benar-benar menjadi bintang malam itu. Memang aksinya dengan puisi karya W.S. Rendra berjudul Koyang Yang Malang memperlihatkan kapasitasnya yang sesungguhnya. Namun pilihan busana yang membalut tubuhnya membuat yang hadir harus menggelengkan kepala. Lebih ironis lagi, malam itu selain Ayu tampil pula Rendra sendiri dan Kiai Haji Mustafa Bisri. Ditemui usai pagelaran, Ayu Azhari pun terlihat sangat santai. Penampilan malam itu benar-benar ditimbang dengan masak. Ia hanya ingin jujur dan menjiwai isi puisi yang dibacakannya. Maksimal mungkin dan coba untuk jujur aja, untuk total, untuk coba mengerti apa yang mau disampaikan gitu. Jadi kesempatan ini juga kesempatan yang memang aku juga concern.